Halo semuanya, saya Kokorniwan. Sekarang kita akan bahas tentang configuration file di Redis. Nah, sebelumnya saat kita menjalankan Redis sebelumnya ya, menggunakan Docker Compose, itu sebenarnya kita tidak menggunakan configuration file sama sekali. Jadi, running Redis-nya ya running aja udah selesai gitu ya. Nah, jadi sebenarnya saat kita menjalankan Redis, Redis itu tidak butuh file konfigurasi. Jadi, ...running langsung jalan. Jadi nggak butuh file config apa-apa. Nah cuma... ...itu bolehlah untuk proses belajar ya, development. Tapi kenyataannya itu ya jangan nanti kalau di production nggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap uh, sediakan file konfigurasi. Bahkan uh, mungkin banyak file config-config uh, bawaan Redis yang pengen kita ubah. Jadi ya. Namun kita juga uh, kalau kita tidak menggunakan konfigurasi... ...Redis akan berjalan menggunakan konfigurasi default. Jadi sebenarnya kalau kita running yang sebelumnya itu dia akan e, pakai config default bawaan si Redisnya. nah tapi ada baiknya kita membuat file konfigurasi agar pengaturannya bisa kita ubah Contohnya misalnya ya saya bahas sekilas ya kayak maksimum memori yang pengen kita pakai di sistem operasinya berapa defaultnya nggak ada settingannya tuh artinya segede-gedenya aja si Redis bisa pakai memori kita. Tapi kan nggak lucu ya tiba-tiba memorinya habis sama si Redis mungkin kita pengen kasih buffer kayak RAM kita 10 GB ya udah pakai memorinya cuma boleh 5 GB seperti itu atau eh, apapun lah itu banyak banget sebenarnya konfigurasi Redis nah kalau saya teman-teman pengen lihat default konfigurasi ini ada di repository si Redisnya sendiri ya ini saya buka di sini contohnya ini adalah repository Redis kalau teman-teman perhatikan saya buka di sini ini adalah repository Redis ini lumayan banyak ya, di populer sekali ada 42.000 star. Ini Redis. Nah, ini ada file yang namanya redis.config. Nah, ini adalah konfigurasi dari defaultnya si Redis. Ini panjang banget, saya nggak akan bahas untuk di video sekarang. Nanti kita akan bahas sambil jalan. Jadi ada banyak, itu bahkan hampir 2000 baris. Itu nanti kita akan bahas sambil jalan, konfignya satu-satu, dan settingnya kita akan sambil pelajari satu-satu. Tapi jadi intinya ini ada default konfigurasi. Nah kebetulan ini versi eh, 6 ya yang saat ini saya pakai. Kalau teman-teman pakai versi 5 misalnya tinggal ganti aja di URL nya versi 5 seperti ini. Ini ada juga default config nya. Atau mungkin kalau saat video ini dibuka eh, ditonton udah ada redis versi 7 ya tinggal buka versi 7 nya. Kebetulan saat ini ya masih versi 6 yang terbaru ya. Nah teman-teman kalau makainya versi 6 nggak perlu khawatir download manual karena saya udah masukkan ke repository yang sebelumnya saya pakai jadi tinggal uh, pakai aja. Nah saya sendiri udah bikin folder yang namanya Redis with config di dalamnya ada Docker Compose di mana dia akan ngerunning Redis menggunakan configuration file. Nah jadi sekarang kita langsung praktek aja. Jadi dalam projectnya sendiri saya bikin folder yang namanya Redis with config. Ini ada file yang namanya Docker Compose di dalamnya ada file uh, folder ya namanya config di dalamnya ada Redis config. Nah, ini Redis config-nya adalah Redis config versi 6. Jadi silakan disesuaikan kalau teman-teman mungkin sekarang pakai Redis-nya versi 7 atau versi 5, silakan diubah si config servernya ini. Nah, ini saya tidak akan ubah apapun itu. Jadi saya cukup pakai defaultnya aja ya saya nggak akan ubah sama sekali nanti kita akan ubahnya sambil jalan nah untuk ngerunning redis nya menggunakan configuration file ini berarti saya perlu ubah sebelumnya kalau kita ngerunning redis yang saya buka di sini ya docker compose ini ini saya running nggak pakai perintah apa apa jadi artinya dia akan running redis tanpa konfigurasi nah tapi sekarang saya pengen running redis nya pakai konfigurasi Nah, caranya adalah saya akan running command Redis-nya itu menggunakan Redis server spasi di sini lokasi config-nya. Lokasi config-nya ini bebas sih, cuma saya pakainya usr local etc redis terus di sini ada redis config. Nah, di mana file redis config ini saya akan masukkan dari folder config redis. Jadi nanti folder config redis yang ada di lokal saya akan saya masukkan ke dalam docker kontainernya di lokasi yang ini. Jadi, teman-teman e, nggak perlu bikin image baru, cukup tinggal ubah config di sini. Nanti akan otomatis sama si Docker Compose dimasukkan ke dalam si Docker containernya Jadi, ya, nanti ketika running Redis Server, dia akan e, running di Redis Config seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen lihat, sebelumnya kan kita udah running ya. Ini e, saya udah running yang sebelumnya tidak pakai config. Ini saya keluar dulu. Kalau kita lihat lognya, Docker. Container logs uh, Redis. Nah keluarnya seperti ini. Di sini ada warning no config file specific. Jadi artinya uh, saat saya ngerunning Redis saya tidak menyediakan file config sama sekali dan dia akan running menggunakan default config. Kalau kita pengen ngerunning pakai config itu caranya dikasih tahu Redis server terus di sini lokasi nya Nah, sekarang saya akan matikan dulu yang kontainer uh, yang ini dengan menggunakan perintah Docker compose minf Docker compose down mati. Ini saya masih di folder Redis. Sekarang saya akan masuk ke folder Redis with config. Nah, di sini saya udah punya docker compose yang pakai config ya jadi sekarang kita coba running docker compose minus app docker compose up min d kita enter nah selesai sekarang kita lihat lognya docker container logs redis enter nah sekarang berbeda ada bannernya seperti ini nah di sini ada Uh, tulisan configuration loaded. Artinya apa? Artinya memang Redis ini uh, running menggunakan file konfigurasi yang sudah kita masukkan. Cuma sayangnya di sini nggak ada log di mana lokasi uh, konfigurasinya ya. Nah, tapi intinya sekarang kita udah berhasil ngerunning si Docker container Redisnya menggunakan file konfigurasi. Nah, selanjutnya di video-video selanjutnya kita akan Selalu menggunakan file konfigurasi, dan kita akan coba ubah-ubah file konfigurasinya sesuai dengan topik-topik uh, yang akan kita bahas di materi selanjutnya.